Buat Risu sama Muna, gak kerasa udah 2 tahun kan ya kita bareng. Aku masih ingat ketika kita pertama kali bertemu, agak awkward sih, tapi but it was good. M-chan aja kan sempat bingung ya, kalau kita kan gak bisa deket gimana ya. Tapi ternyata kita malah satu brain cell, dan malah bikin bingung dalam berbagai arti sampai geleng-geleng kepala M-chan-nya. I still remember the sudden call at 3 a.m. when we comfort each other. Whenever I ask for your help, you guys always be there for me. We can talk about anything and everything all the time, and it kind of makes me feel happy and warm and fuzzy inside. Jadi 2 tahun yang lalu kan kita apa ya punya mimpi kan ya, pengen punya 3D, ingin sampai punya subscriber milestone gitu kan ya, punya lagu sendiri, dan ternyata kan udah hampir semua itu kan udah terkabul kan ya. Tapi kok anehnya ya, makin ke depan kan apa yang kita mau kan malah makin nambah. Dan karena makin banyak kan, jadi kan kita juga jadi terus-terusan bareng. Jadi kalau apa ya, Yopi inginnya sih emang apa mimpi kita makin banyak aja. Soalnya kan kalau makin banyak kan kita kan terus-terusan bareng gitu kan ya. Terus kalau dipikir-pikir kan, kalau aku nggak masuk Hololive kan aku nggak ketemu kalian. Dan mungkin cuma jadi otakku terus ngegacak terus seharian aja kan ya. Dan nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi untuk kedepannya, aku pengen terus tetap jadi wing woman kalian berdua. Soalnya kenapa? Dari awal apa ya, dari awal debut kan kita kan sempet kenal-kenalan dulu kan ya. Kita sempet test stream, Muna mau ngapain, Yusuf mau ngapain. Dan dari situ tuh Yopi udah kayak, oh ini kalian berdua bakal jadi panutannya Yopi gitu kan ya. Jadi untuk apa ya, jadi Muna yang apa ya, bisa main banyak game banyak, yang nyanyinya juga keren, dance-nya juga keren kayak kemarin, Risu juga sama. Cara apa ya, ngomong sama viewersnya juga keren, terus apa nyanyinya juga keren. Nah dari situ Yopi emang apa ya, dari awal Yopi masuk Hololive itu, jadi dua kalian berdua itu udah jadi kayak panutan apa ya, panutan Yopi. Jadi untuk kedepannya juga ini agak apa ya namanya, agak selfish, tapi Yopi pengen tetap kalian berdua jadi panutan Yopi. Terus ini ada ekstra dikit buat Euphoria juga. Jadi makasih udah buat Yopi kapanpun dimanapun. Makasih buat semangatnya dan ceramahnya. And thank you also for overseas Euphoria that always supporting us regarding the time zone difference. I hope you can be with me, with us next year too. Jadi untuk Risu sama Muna juga untuk kedepannya ya, Yopi pengen lebih banyak apa ya, kegiatan. Jadi kan bisa jadi panutannya Yopi gitu ya. Jadi aku pengen apa ya, pengen berjajar bareng sama kalian. Thank you. Yui, bentar balik dulu. Iman.